Ribuan liter BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite diamankan polisi dari seorang pelangsir. Pelaku membawa BBM tersebut dari Sampit ke Katingan Tengah. Kendaraan yang membawa ribuan liter solar dan Pertalite bersubsidi diamankan polisi di kilometer 1 Jalan Tumbang Samba Katingan. Pelaku Julian Sah mengaku BBM ia peroleh dari para pelangsir di Kota Waringin Timur. 2.574 liter solar ditampung dalam 75 jeriken, sementara 320 liter Pertalite disimpan dalam 10 jeriken. BBM ilegal tersebut akan dikirim ke wilayah Tumbang Samba. Kepada petugas, pelaku tidak mampu menunjukkan dokumen resmi. Pada saat itu kita melakukan patroli, kemudian kita menemukan sebuah mobil pickup dengan muatan BBM jenis biosolar subsidi dengan jumlah 75 jerigen dan kalau di volume per liter kurang lebih 2.571. Atas perbuatannya menampung dan menyelundupkan BBM, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Karena telah tertangkap tangan. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Aji Susanho TV One mengabarkan.